Ano? Next time. Pakai dulu. Oke, sekarang jarak sudah jauh, bolehlah buka. Jarak sudah jauh kan? Oke, tajuk apa? Plastik termoset sambungan dari azan. Oke. Plastik termoset bersifat keras, kuat, tidak mudah terbakar dan tidak mengkonduksikan elektrik. Jenis plastik ini juga suka dilembutkan atau dilembutkan oleh hawa. Hal ini demikian karena kewujudan struktur rantai silang antara rantai polimernya. Rantai silang ini menyebabkan plastik termoset membentuk struktur yang kukuh dan tahan hawa. Bakelit, melamina, dan pelekat epoksi merupakan contoh-contoh bahan plastik termoset. Bakelit digunakan dalam pembuatan rangka bagi radio dan telepon serta palang 3 pin dan switch elektrik karena tidak mengkonduksikan elektrik dan tanah. Melamina merupakan sejenis plastik termoset dengan tahan basah. Oleh itu, melamina digunakan dalam pembuatan permukaan perabot, perana gitar, gam digunakan dan perkakas dapur seperti pinggan, mangkuk dan sudut. Kegunaan lain bagi plastik termoset termasuklah membuat pelekat epoksi bagian otomobil dan pelekat bagi papan lapis. Habis? Ya. Oke, lancar, bagus.